Halo guys, selamat sore ya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, kali ini saya coba untuk iseng-iseng aja ya, sedikit berbagi ya untuk keperluan Twitter untuk car audio ya, yang budget istilahnya budget murah meriah ya, tapi bisa handal, ability lama ya, kemudian kualitasnya cukup baik ya, untuk respon treble di atas 5 kHz ya. Jadi ini tipenya piezo ya guys. Ini rata-rata wattnya, ini aslinya kan ada bodinya lebar ya. Biasa di speaker aktif ini guys. Harga sekitar kalau sekarang 25.000 atau 35.000 ya sepasang. Ini rata-rata wattnya ini sekitar 2 watt atau 3 watt aja ini guys. Jadi di dalamnya ini kan bekerja dengan prinsip piezo namanya ya. Jadi kebetulan yang model begini ini diberi awalan gulungan ya, yang resistansinya itu sangat rendah, jadi itu untuk memicu dari lempeng dari piezonya di dalamnya guys. Nah ini piezonya kecil aja, rata-rata 3 watt ini guys. Bunyinya keras, matching untuk head unit langsung. Tapi kalau untuk pemakaian power mobil ini biasanya nggak tahan lama guys ya, kecuali diberi resistor ya 2 watt atau 5 watt ya, dengan ukuran 15 ohm atau 18 ohm ya. Nah jadi bunyinya memang tidak terlalu keras lagi, tapi sepadan dengan kemampuannya yang cuma 2 watt atau 3 watt ya guys ya, dan dia bisa tahan lama kalau dipakai untuk power mobil ya, apabila diberi ini ya guys. Maksudnya tentu saja setelah ini, jadi berderet ya guys. Nah berderet, nah, jadi gulungan coil itu ibaratnya kira-kira kalau di crossover pasif itu kan ada LC ya, ada LC, maksudnya ada kapasitor, kemudian ada gulungan kuil ke ground. Nah itu LC ya, nanti tweeter yang seperti ini ya, yang ada magnet, yang ada kuil ya, di paralel pada gulungan koil. Nah itu itu teknisnya untuk crossover pasif LC untuk tweeter ya. Nah jadi ibaratnya L-nya itu kalau di piezo ini kira-kira demikian ya, jadi kapasitor dulu, kemudian nanti disambungkan ke piezo ini langsung. Jadi gulungannya itulah yang nanti berfungsi sebagai L-nya itu ya. Nah, makanya bunyinya tinggi ini, tinggi, melenting ya, ces-nya tinggi. Nah, tapi mid high-nya enggak ada guys. Ini mid high itu cuma bisa kita dapat pada tweeter yang jenis dome ya, seperti ini ya. Nah ini dome, ini magnetnya kebetulan besar ya. Nah, ada juga yang magnetnya kecil tapi bahannya lebih bagus, seperti Alnico magnetnya itu kecil aja magnetnya ya.
Nah, itu rata-rata harganya sekitar 7 juta sampai 12 juta ya guys, sepasang tweeternya itu. Ada merek Impulse ya, dan lain sebagainya, itu banyak merek-mereknya yang bagus ya. Yang mahalnya itu Alnico-nya guys, magnetnya walaupun kecil tapi daya magnetisitasnya itu 6 kali lipat dari magnet biasa guys ya. Dan kemudian bahan kuilnya, kubahnya itu, domnya itu ya bagus ya, satin atau polipropilen pilihan ya, dan lain sebagainya. Nah kalau ini kita bicara tweeter murah aja guys ya. Kalau tempo hari 10 tahun yang lalu harganya cuma 7.000 ini sepasang. Kalau sekarang memang udah semua serba mahal ya guys, negeri Konoha. Oke guys ya, jadi ini kiat-kiatnya. Kalau kita beri dia agar tahan, tentu sampai 15 ohm, 18 ohm, tentunya nanti bunyinya pelan ya guys. Nah, karena dia pelan, jadi kita double 2 ya. Double 2, paralel 2. Jadi kedua-duanya itu nanti dapat dari satu aliran begini, bukan masing-masing diberi resistor, enggak ya. Jadi setelah dari kapasitor begini ya, untuk pemakaian power mobil sebaiknya pakai kapasitor yang begini guys ya, yang untuk tweeter lapangan ya. Ini kan daya tahannya tinggi 250 volt. Kalau dipakai seperti yang non-polar, elko-elko yang kecil-kecil asli bawaan dia, itu biasanya pecah guys karena nggak tahan ya, baik tegangan maupun arusnya di kapasitor itu nggak memadai ya. Nah jadi diganti dengan yang begini, kemudian di seri 15 ohm atau 18 ohm, ukuran 5 watt ya guys, 5 watt. Nah, nanti baru di konekkan ke sini ya guys. Nah nanti dia karena ini dua ya, nah dia akan keras tapi tahan gitu, tahan lama ya. Nah, gitu guys ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.